Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Syawal kepada semua. Okay, kita dah masuk minggu kedua Syawal dan alhamdulillah kita tengok pada minggu ini kemenangan buat kita di Palestin, yang mana kita tengok Israel dah pun buat gencatan senjata. Okay, dah bersetuju untuk membuat gencatan senjata dan mereka pun dah berhenti buat peperangan. Walaupun kita lihat selepas 12 jam selepas itu ada sedikit rempuhan yang daripada tentera Israel masuk kepada persekitaran Masjid Al-Aqsa, tetapi waktu sampai sekarang masih lagi belum ada apa-apa lagi berita-berita yang mendukacitakan. Jadi kita bersyukur kepada Allah untuk satu perkara yang besar inilah. Jadi untuk bahagian trade pula, saya pun dah buat saya punya analisis untuk minggu ini, iaitu minggu yang terakhir untuk bulan Mei. Tinggal 30 hari bulan je, tapi itu pun dah pada minggu depan tinggal 1 hari saja. Jadi kira ujung bulan lah, untuk minggu terakhir lah untuk bulan Mei. Jadi kita dah buat untuk pair-pair yang major pair, tetapi banyak pair-pair yang kita buat pada minggu lepas dan 2 minggu lepas semuanya memang follow apa analisis yang kita sama-sama dah tengok pada sebelum-sebelum ini punya video. Jadi kita harap pada minggu ini pun turut sama juga. Okay, akan follow juga apa analisis yang kita dah buat dan kita harap kita dapat profit yang banyak juga kepada untuk minggu ini. Jangan lupa share kepada rakan-rakan. Jom kita tengok sama-sama untuk minggu ini. Okey, baik, kita lihat kepada pair yang pertama, iaitu Audi USD, yang mana pair ini untuk minggu ini saya akan tetap buat kepada major pair, iaitu pair-pair yang berkaitan dengan USD. Sebab apa? Okey, yang pertama disebabkan waktu sekarang, waktu yang kita panggil sebagai sentimen yang mungkin banyak menggerakkan market US. Okey, lagi-lagi kita lihat geopolitical politik yang berlaku di Palestin, yang mana peperangan di antara Israel dengan tentera Bridge Al-Qassam di Hamas. Okey, itu sedikit sebanyak mungkin akan mempengaruhi, dia akan memberi impak kepada pair-pair yang sedia ada, pair-pair yang sedia ada, contohnya Audi USD dan sebagainya. Jadi kita lihat lagi-lagi jika USD dia pro kepada Israel, jadi kemungkinan jika keadaan menjadi lebih teruk, USD punya currency pun mungkin akan mendapat kesan daripada apa yang dia lakukanlah. Contohnya keputusan dia mungkin dia nak support untuk buat peperangan ni, untuk teruskan ke apakah, dia akan memberi impak. Kita tengok satu-satu untuk Audi USD. Okey, untuk Audi USD sangat cantik. Okey, mostly saya boleh kata 90% ataupun 80%. Apa analisis yang kita dah buat pada minggu lepas sangat-sangat ikut kata kita, sangat-sangat mengikut apa yang sangkaan kita lah dan marking yang kita dah buat. Okey, kita tengok pada Audi USD. Waktu ini saya dah cakap terdapat satu ini berkaitan dengan market structure. Yang kita nampak di sini adanya berlakunya satu high buat low. Okey, dekat sini ada satu resistance yang di break. Okey, dan dekat sini terdapat accumulation lah. Distribution. Okey, dan dia dah buat penurunan. Kat sini consolidation dia sangat banyak. Kalau kita lihat kat sini pun consolidate terlalu banyak. Jadi selalunya kalau consolidate terlalu lama, kita tahu sebenarnya ini adalah dia nak buat left shoulder ataupun dia nak buat satu pengakhiran trend. Tetapi belum lagi akhir, yang mana big player ataupun institutional trader, smart money player, dia akan buat satu manipulation. Boom. Okay. Untuk take all the liquidity dekat sini. Okay. Kat sini kita tahu terdapat banyak liquidity, yang mana kebanyakannya trader-trader akan melihat di sini adanya satu kita panggil distribution yang menunjukkan price nak turun. Tetapi apa yang smart money buat, dia akan break. Okey. Sekarang kalau kita nampak dekat sini, kita dah nampak ada consolidation.
Okay, ada consolidation dan adanya left. Dan ini pun kita dah tahu dah dia dah break dan break bawah balik. Okay, dia dah break lower low. Okay, kat sini ada kita panggil BOS ataupun break of structure. Okay, BOS break of structure ataupun structure breaker. Kalau kita lihat kepada line chart lebih ketara, nampak. Main nampak eh. Lebih cantik dia dah break untuk daily ni. Jadi possible waktu dia naik pun dia naik dalam keadaan yang slow. Kebanyakannya ramai yang akan cuba untuk sell awal. Tapi macam biasa smart money dia akan ambil harga yang lebih discount, harga yang lebih tinggi. Jadi dia akan buat satu manipulation ataupun satu kita panggil sebagai liquidity grab. Ha, ini adalah liquidity grab punya candle yang mana dia menunjukkan kita yang price boleh lagi naik atas. Ha, sebenarnya dia dah akhir dah eh. Jadi kalau kita lihat dekat sini membentuk right shoulder. Ini pun ada. Ha, ini pun saya dah bagi tahu area lebih kurang dekat this area. Tapi kita kena filter sebab apa kat sini ada terdapat resistance dan kat sini pun ada resistance. Jadi kita marking dulu untuk kita lihat. Okey, ada dua resistance dekat sini. Jadi kita dah marking left to right. Kita dah buat structure breaker, kita dah buat resistance. Jadi kita top down, kita turunkan time frame yang lebih kecil untuk kita nak precise lagi zone. Jadi bila kita precise zone, kita nampak kita boleh kecilkan sehingga paras resistance ini saja. Now kita nampak berlakunya satu pop naik dan turun semula. Ini adalah liquidity grab. Ramai yang akan terkena kalau letak SL terlalu kecil. Jadi macam biasa kita kena bagi gap, letak gap beberapa pip. Kalau macam ni untuk Audi USD mungkin kalau letak 40 pip boleh kenalah. Tetapi kena filter lagi. Ini baru time frame H4, turunkan lagi. Jadi kita akan nampak possible tempat-tempat yang lebih cantik, yang lebih banyak liquidity. Contohnya kalau dekat sini, apa yang kita boleh nampak adalah satu support yang terakhir yang dia nak break kat sini. Dan dekat sini pun kalau kita perasan terdapat order block. Atas ni yang paling cantik order block yang tidak pernah lagi sampai. Jadi order block kat sini pun boleh ambil dan order block kat bawah ni dekat sini pun boleh ambil. Jadi ada dua tempat. Jadi yang fit, lebih fit adalah dekat sini. Cuma kalau yang atas ni lebih cantik sebenarnya, cuma kita kena buat betul-betul dia punya shadow tu shadow. Jadi memang akan dapat yang atas. Okey, memang akan dapat yang atas. Okey, sebabkan kita kena tengok dia punya zone yang sebenar. Okey, shadow tu shadow, ada pula engulf candle yang membentuk engulf. Kat sini pun kalau kita perasan pun ada lagi imbalance yang belum lagi habis. Okey, belum lagi difilter. Jadi sebenarnya dekat sini pun tempat yang cantik dan diikutlah. Sekarang pun dah turun almost berapa pip? 160 pip. Okey, jadi target adalah price boleh pergi sehingga yang pertama bawah ni. Okey. Dekat sini. Dan yang kedua adalah kita ambil saja yang kita dah tanda ni. Ada dua tempat. Satu yang pertama kat sini, ni yang kedua. Okey, tarik je. Okay, ada dua tempat untuk kita nak TP. Next, kita pergi kepada Euro USD. Euro USD pun sama juga seperti jangkaan kita, dia akan buat bullish ataupun buy. Sebab apa? Disebabkan pada sebelumnya, ini adalah minggu lepas. Minggu lepas saya punya analisis dah terjadi macam ni. Jadinya dia dah naik. Jadi pada waktu minggu lepas baru candle ini saja terhasil. Jadi apa yang kita nampak, candle sebelah. Apa candle sebelah buat? Candle sebelah ni buat satu bullish. Jadi bila dia buat bullish, kita tahu dia dah break semua resistor kat sini. Ada time frame kecil, ada resistor. Jadi kita cuba marking dulu siap-siap. Jadi bila kita marking, kita tukar dulu kepada time frame yang lebih kecil. Terus saya terus jump kepada H1. Jadi bila kita jump kepada H1, mana resistance dia? Okey, ini adalah resistance yang dah berjaya di break. Dekat sini dah berjaya break semua resistance kat sini. Ha, kat time frame besar dia lain, time frame kecil dia lebih tinggilah. Sebenarnya dekat sini dia dah break.
Bila dah break, dia retest semula dan dia terus naik. Jadi pada minggu lepas pun memang cantiklah dia follow naik. Okey. Ni minggu ini, minggu ni pun dia naik, dia follow naik. Okey, sebab minggu lepas pun dia dah turun, dah retrace, sebab ini baru break dan dia dah retrace dan now dia nak continue. Jadi next expectation adalah dia akan buat continuation untuk buy. Okey, untuk minggu ni. Di minggu ni kita pun nampak dekat sini daily pun ada satu resistance resistance dia pun dah touch, cuma baru sikit. Jadi jangkaan kita dia boleh naik lagi ke atas. H4 pun sama juga, dekat sini pun ada resistance, sini adalah support yang kuat. Dekat sini ada order block. Siapa yang dapat dekat sini memang cantiklah order block ni. Memang ngam-ngam. Memang cantik-cantik saja, ngam-ngam saja. Dekat sini, dan dia pun dekat area support sebenarnya. Kita kecilkan lagi zone, kita nampak dekat this area. Jadi possible untuk dia teruskan kenaikan ke atas. Okey, ini adalah pair yang ketiga, adalah GU. GU pun sama juga. Minggu lepas kita buat ada candle ni saja. Minggu ni pun dia naik. Sebab apa saya cakap naik pada minggu lepas? Sebabkan candle ni dia dah break dah resistance dekat sini, dekat time frame yang besar. Time frame yang besar dia jelas nampak dia dah break the structure. Okey, body dah keluar dah pun. Cuma body ni tak berjaya lagi untuk break shadow. Okey, kita ada shadow. Kita tanda dulu. Body dah berjaya break. Body ni dah berjaya break body. Okey. Body dah berjaya break body. Cuma dia tak berjaya, body ni tak berjaya lagi untuk break shadow. Tapi apa yang kita nak, body ni perlu break shadow. Tapi dekat sini kita dah nampak dia dah buat breakout. Jadi kita boleh, memang kita akan confirm untuk ini pun ada bullish yang kuat. Minggu lepas pun waktu dekat sini pun saya dah tunjuk memang boleh buy. Kat sini pun saya tunjuk memang buy. Jadi kalau kita tengok daily pun untuk beberapa hari lepas dia dah break the resistance, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 resistance yang dah berjaya di break, dia dah pun retrace ambil. Jadi siapa dapat collect dekat sini memang sangat cantik. Sebab saya pun ada juga entry yang mana saya share dekat dalam webinar yang team SQD buat. Okay, pada hari Rabu tu saya pun share memang boleh buy dan pun dah profit dah 180 pip ni untuk beberapa hari saja, 4 hari. Okey, untuk H4 kalau kita lihat memang kita nampak dia dah reject dekat highest, dekat resistance. Jadi belum lagi membentuk higher high. Jika structure tidak berjaya break higher high, possible tak ada break ni? Possible. Sebab apa? Ini belum lagi terjadi higher low, belum. Sebab apa belum? Sebab dia tak berjaya lagi break higher high ni. Okey. Ni bukan higher high. Higher high yang sebetulnya adalah di sini. Ini adalah higher high. Sebab apa? Dia dah berjaya break resistance yang dekat sini. Dia dah berjaya break resistance ni. Jadi dia dah berjaya break resistance ni dan membentuk higher high. Jadi sebenarnya higher low dia adalah di area sini. Jadi boleh tak price nak break? Boleh. Dia mungkin boleh retrace sehingga ke paling bawah baru naik, ataupun mungkin saja dia boleh capai sehingga support ataupun lebih sikit. Selalunya dia akan lebih sikit. Sebab apa? Dia akan buat satu liquidity grab, ambil all the liquidity kat sini. Siapa yang entry dekat sini memang kena hati-hati, sebab boleh saja price buat manipulation boom. Dan sebelum dia boom tu macam biasa dia buat satu macam ni, turun semula baru naik. Okay, dah bila dia dah berjaya barulah menjadi higher high yang baru. Okay, saya pun selalu tersilap juga yang mana kita tak perasan. Once kalau dia belum break, kita jangkakan oh ini adalah higher low. Jadi kalau higher low kat sini dia break, dia akan turun. Tak. Sebenarnya higher low dia adalah dekat sini. Ini dah higher low.
Sebab apa dia tak berjaya lagi break. Dia tak buat lagi higher high. Bila dia dah buat higher high, barulah ini consider sebagai higher low yang baru. Ini kalau kita terlalu buat analisis dengan secara cepat, mungkin kita akan terlepas pandang. Saya pun ada juga, sebab kita manusia macam biasa, kadang-kadang kita pun tersalah pandang, kita kita tak perasan. Okay. Okay, next adalah USD JPY. Okay, kita tengok weekly dulu. Untuk USD JPY weekly, kita nampak price untuk current, current kita nampak waktu waktu sebelum ni dia sangat bullish, dan waktu sekarang dia bearish, dan dia sekarang ni dalam keadaan yang consolidate dah almost dekat 3 minggu ke 4 minggu. Okay, bila kita tengok daily sama juga. Ini jangkaan apa yang kita boleh panggil, dianya dipanggil sebagai okay, ada dua perkara. Yang pertama, kalau Wyckoff kita panggil mungkin paling atas adalah distribution, sebabkan kat sini adanya resistance, area resistance punya zone, dan kat sini adalah accumulation. Ini sebab dekat kita panggil support punya zone. Okay, low price, kat sini adalah high price. Ini apa yang kita nampak waktu sekarang. Okay, tetapi kalau kita tengok kepada daily, kita boleh nampak sebenar-benarnya bawah ini dah membentuk accumulation, dan mungkin saja dia membuat satu kita panggil sebagai re-participation ataupun re-accumulation. Dia membentuk satu continuation dan mungkin dia akan meneruskan perjalanan ke atas. Jadi kena hati-hati. Salah time frame, habis kita. Tapi kalau untuk intra, kita top down lagi. Okay. Apa jangkaan yang kita nampak dekat sini? Okay, now dah membentuk untuk H4. H4 ni sesuailah untuk kalau kita nak intraday. Jadi apa yang kita nampak sekarang ni, okay, price dia dah membuat satu market structure. Ini adalah left shoulder yang telah di break dan membuat high. Inilah satu manipulation, break resistance, break support. Jadi dia pun dah touch dekat left to right dan dia dah buat satu penurunan ke bawah. Dan kalau untuk H4 dan daily, kita nampak dia possible untuk turun lagi sampai support ni. Support bawah ni adalah kita panggil sebagai support bawah ni kita panggil sebagai lower low. Jadi ini adalah low lower high. Ini adalah higher high yang sebelum. High, low, ni adalah ini adalah betul lah, ini adalah lower high. Jadi ini adalah higher high yang sebelum lah. Jadi saya letak high saja. Dia dah buat lower low dekat sini. Jadi possible tak untuk dia turun? Possible. Okay, jadi ini adalah structure lah, kita panggil sebagai market structure. Jadi boleh tak dia nak turun untuk break? Boleh. Dan boleh tak dia nak sampai kat sini? Boleh. Dia boleh tak break ni? Boleh. Sebab apa? Disebabkan dia belum lagi berjaya break, betul-betul body keluar. Jadi kat sini belum lagi buat higher high yang baru. Jadi kalau buat bukan buat higher high yang baru, ini bukanlah higher low. Jadi boleh tak break? Boleh. Okay, sampai support ni. Jadi yang ini kena hati-hati. Untuk intra kita nampak ada dua tempat saja. Dia reject support ni, kita boleh buy up to sini dulu. Tapi kalau dia break ni, possible untuk kita boleh ambil terus dia intra, mungkin paras bawah ni ke, okay, zone-zone yang bawah ni. Jadi waktu ni kita kena tengok watching area dia dekat sini. Dan kita nampak kalau time frame yang lebih kecil, kalau kat H1, kita kena tengok dia buat tak satu high-high lagi yang baru. Kalau ada, nanti kita bolehlah follow. Okey. Itu saja. Okey, untuk UCAT. UCAT kita tengok kepada weekly macam biasa. Sebelum ni pun saya cakap sell, 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 sebab weekly pun memang sell. Dan minggu lepas pun memang dia turun lagi. Minggu sebelum tu pun kita buat pun dia turun lagi. Minggu sebelum tu pun kita buat pun dia masih lagi turun lagi. Jadi waktu yang sekarang ni kita tak nampak dekat mana dia akan berhenti turun. Sebabkan kalau weekly pun kita nampak dia macam dah mula dah break, dah nak break, tapi belum lagi confirm, sebab saya tunggu betul-betul
kita panggil satu batang keluar macam ni, batang yang besar keluar. Kalau macam ni masih lagi bermain dekat-dekat dengan support punya zone ni, saya tak confirm lagi dia akan terus lagi turun. Tapi waktu sekarang ni memang kita akan sell saja. Kita akan cek peluang sell saja dan dia pun turun. Okey, untuk UK ni kita tak banyaklah untuk kita cerita, cuma apa yang kita boleh buat dekat sini kita tunggu. Sini accumulate dia terlalu lama eh. Jadi possible bila consolidate yang terlalu lama dia buat accumulation lah. Jadi kita boleh target price mungkin akan break sebenarnya ke atas. Ini apa yang saya nampak, price mungkin akan break. Sebab apa? Kalau kita tengok kepada time frame yang lebih besar, belum lagi buat satu retracement yang untuk time frame besar. Mungkin kat sini atau mungkin kat atas ni ada support ni. Support ni belum lagi dia nak buat macam ni, lepas tu teruskan perjalanan. Untuk time frame yang besar, at least 50% kan. Sini at least 50% mesti dari kena buat retracement dulu. Tapi ini belum lagi buat retracement untuk time frame yang besar. Jadi kita nampak kat sini pun dia punya consolidate lama. Sini pun consolidate lama, possible dia nak naik. Ini adalah distribution, ini dia nak buat accumulation. Okey, untuk UCHF pun sama juga, almost follow tapi belum lagi betul-betul pergi eh. Yang mana ni dekat daily terus saya buka. Saya tak buka dekat weekly tapi saya buka dekat daily terus. Sebab jangkaan yang seperti yang saya cakap, price dah pun buat satu higher high. Okey, dekat resistor ni. Lepas tu dia dah pun turun. Okay, bila dah turun macam ni, kita nampak kat sini pun ada left shoulder, ada structure eh. Ni pun ada BOS, break of structure ataupun structure breaker. Structure breaker ataupun SB lah saya tulis. Structure breaker ataupun BOS, break of structure. Dah break, dia dah turun balik dekat sini pun ada left shoulder, dekat sini ada order block. Jadi possible dekat sini dia akan dekat zone yang kita tanda ni mungkin eh, mungkin saya memang nampak dia memang akan naik lepas ni. Jadi UCHF memang cantik lah untuk kita buat satu buy punya ni. Tapi kita kena tunggu juga the confirmation. Macam mana nak tunggu confirmation? Pastikan dalam zone ni dia wajib untuk reject. Sekarang ni kita dah nampak dah dekat time frame kecil H1, okay, time frame yang sedang-sedang ni, dia memang macam reject ni. Okay, possible saya kalau H1 ni dia buat higher high dekat sini, saya akan cuba juga untuk ambil peluang buy sehingga dia break ni. Dia break resistance yang terdekat dekat sini, memang saya akan continue buy terus. Eh, maksudnya dah adanya structure breaker. Okey, NZD USD pun sama juga, memang follow apa yang kita punya analisis. Alhamdulillah. Siapa yang dapat tu alhamdulillah. Okey. Kat sini pun sama juga. Ini adalah chart pattern dan dia dah turun almost lebih kurang dalam 130 pip. Kalau siapa entry, possible untuk loss ataupun floating hanya 15 pip saja. Floating 15 pip, keuntungan 130 pip. Jadi berapa persen tu? Satu risk reward saya rasa dah dekat 110 dah. Sebab 15 110 109 dah. Okey, kita tengok kepada time frame yang kecil macam H4 ni pun sama juga, adanya resistance tapi dia betul-betul ambil dekat resistance. Sebab dia tak ada banyak resistance. Okay, dia ada satu macam tadi kalau kita tengok dekat AU tadi ada satu dua, mungkin dia nak buat satu sebab ada equal high. Bila terdapat equal high, selalunya bank suka, orang kata ni double top ni, mungkin dia jadi triple top. Jadi apa bank buat? Dia tahu kat sini ramai sangat orang sell. Ramai-ramai sell, apa dia buat? Dia ambil lah liquidity kita. Semua ni confirmkan SL. Jadi dia buat manipulation. Oh, boom, turun balik. Dia nak grab liquidity. Jadi kalau NU macam ni, dia hanya ada satu resistance dan sini pun baru buat resistance yang kedua. Jadi dia cantik lah. Siapa dapat memang cantik. Kalau siapa terlepas pun, waktu dia tengah, dia tak buat lagi high, jadi kita tahu dia akan retrace mungkin jauh. Dekat sini pun ada support, boleh menjadi resistance. Jadi kalau siapa yang tak dapat atas pun boleh dapat bawah.
okay, dan dia turun balik ni, dan kita tunggu dia break. Once break, kita tahu dia dah buat satu lower low, jadi kita tunggu dia buat lower high pula. Ni target saya, dia tunggu dia break. Once break, okay, once break yang paling bawah lah, kalau boleh kita nak dia break all the yang paling bawah. Kalau saya, saya suka buat zone, wajib break area-area sini. Okay, bila dia dah buat, dia dah break area-area sini, saya tahu dia akan buat at least kat sini dan ataupun dekat bawah ni. Barulah kita tengok dia reject tak reject. Dia reject, kita boleh buy pula. Tapi lama lagi lah, mungkin minggu depan lah, sebab ni pun H4. Jadi jangkaan kita mungkin bawa turun lagi, okay, ataupun dia reject sini, kita boleh buy juga sikit untuk kita continue sell. Okay, last sekali. Memang minggu ni macam banyak sikit. Last sekali adalah gold. Gold ni saya nak cakap sikit, sebab memang seronok. Saya tak tahu kenapa, tapi rezekilah, saya hari tu saya dah dapat bawah ni. Lepas tu saya dah close, saya dapat juga kat sini. Saya dapat juga dekat area sini, dekat area sini, dekat area sini. Ramai juga kawan-kawan dapat. Dan minggu lepas banyak peluang buy sell kat sini. Okay, banyak peluang buy sell naik turun dekat sini. Jadi saya apa analisis yang kita boleh buat adalah saya tengok kawan-kawan semua pun mungkin dah nampak dekat sini, kita nampak macam ada satu zone. Okey. Kalau faham tu faham, dekat sini yang pertama dia ada satu resistance, dan dekat sini pun ada satu kita panggil zone yang belum lagi berjaya di break. Okey, ini adalah supply zone. Supply zone, nampak tak dia ada engulf, dia dah retest, boom. Tapi dia ni adalah retest yang pertama dekat sini. Kedua, dia mungkin akan dekat, dia akan datang semula dekat sini. Jadi memang jangkaan ramai memang akan naik, dan kita pun melihat pada waktu sekarang dia akan naik. Tapi kalau tanya boleh turun tak, boleh untuk dia buat retracement. Okey, seperti yang sebelum-sebelum ni pun dia ada juga turun dulu. Okey, dan dia akan continue naik. Jadi jangkaan untuk waktu yang panjang dia akan naik untuk gold ni. Dan kita lihat siapa yang berpeluang dia akan dapat dekat zone ni. Zone ni adalah zone pada minggu lepas, minggu ni, minggu ni, minggu lepas ke minggu yang ada, sekejap saya tengok dulu. Ini ada Jumaat, hari Khamis, hari hari Jumaat, Khamis, hari Rabu. Ini ramai yang dapat. Saya pun dapat, tapi saya tak dapat bawah. Saya dapat dekat tengah-tengah kat sini. Member saya pun dah cakap waktu ni saya buat kelas, memang waktu tu pun memang profit kau-kau. Waktu tu memang live. Saya tengah trade juga waktu tu. Kawan saya cakap dah boleh buy. Tapi saya cakap dia turun lagi sikit, turun lagi sikit. Sebenarnya saya nak ambil area-area bawah ni, area-area bawah ni. Tapi tak tahu dia dah reject awal, dia reject pula. Terlalu kuat dalam satu candle, satu batang candle untuk H1, dia dah boleh pergi almost 100 pip. Dan saya entry dekat dalam ni. Bukan sini ni. Dia pergi dekat lebih kurang dalam 170 pip. Saya dapat dekat area tengah sini. Ni dekat dalam kat M15 terdapat satu zone. Zone ni, nampak tak? Zone ni pun ada. Tapi kita dapat bawah lah, sebab kita dah tahu dia pum macam ni. Dia tinggalkan ni, dia naik, dia ambil pun pergi. Saya dapat dekat 180 kot, 200. Tapi saya dapat lebih kurang 180 lah dekat area sini, sebab dia dah turun sikit waktu tu. Time tu tengah buat webina. Okey, sekarang ni apa yang kita boleh lihat adalah untuk H4, untuk H1, kita buka terus kepada H1. Waktu sekarang ni ramai yang dah sell, saya pun sell juga, sebabkan gold ni selalu respect kepada resistance. Okay, resist dengan support SNR. Jadi dia dah pun turun 180 pip. Saya pun dapat dekat sini, saya close dekat sini 130 macam tu. Now dia dah naik. Jangkaan kita adalah dia mungkin ada peluang untuk dia turun lagi. Okay,
sehingga paras yang ini. Ini apa yang saya nampak waktu sekarang. Okey, apa yang dia akan buat, mungkin dia akan react pada left shoulder dekat sini. Kalau ni goal ni, saya terus saya buka time frame yang lebih kecil, sebabkan kita tahu goal punya pip bukannya kecil, pip dia adalah sangat-sangat besar. Jadi kalau kita nak buka time frame yang besar untuk kita intra, sangat bahaya. Boleh floating dekat 100 pip pun boleh floating. Jadi ini adalah left shoulder yang saya akan lihat, dan saya akan buka lagi time frame yang kecil untuk filter dalam-dalam ni. Dan SL tak besarlah, SL dekat kat sini saja, sebab kita dah ambil betul-betul zone-zone yang kecil nanti, sebab bawah dalam ni kita akan filter lagi. Dan jangkaan saya mungkin dia akan pergi turun sehingga bawah ni. Okay, bawah ni dulu. Dekat this area dia akan turun. Sebab apa? Jangkaan saya kenapa macam tu, disebabkan dekat sini, siapa yang respect kepada trendline selalunya dia akan termakan. Sebab apa? Kat sini banyak liquidity. Banyak liquidity. Ramai orang nak buy. Sebab orang banyak macam suka kepada trendline, dia nampak macam naik macam ni. Dan ini membuatkan ramai orang akan letak buy, buy, buy. Apa big player buat? Dia akan cuba untuk grab. Grab semua ni. Semua ni bagi kena SL. Okay. Jadi kena hati-hati. Okay, itu sahaja untuk minggu ini punya analisis. Saya harap semua dapat manfaat daripada analisis ni. Boleh share kepada rakan-rakan yang lain, supaya mereka pun turut sama juga untuk buat profit sama-sama dengan kita. Okay, untuk penutup kali ini, saya nak kita sebagai umat Islam, kita rasa macam seronok bila kemenangan tu berpihak kepada kita. Yang mana waktu hari Jumaat, pukul 7 pagi waktu Malaysia, pukul 2 pagi waktu Palestin, waktu dekat Gaza, dia dah buat satu persetujuan untuk genjatan senjata. Tetapi malangnya lepas 12 jam saja, mereka terus merempuh masuk ke dalam kawasan persekitaran Masjid Al-Aqsa. Lepas tu dia orang dah lepaskan bom-bom pemedih mata. Dalam ramai kat situ waktu berhimpun tu, lepas solat Jumaat tu, ramainya wanita, ramainya kanak-kanak, diorang seronok sebab baru raya. Kita dah raya mungkin dah 7-8 hari, mereka baru saja raya. Jadi bila mereka berhimpun, kena pula bom. Jadi kita doakan mereka supaya mereka semua selamat. Supaya kita semua dijaga oleh Allah, dilindungi dalam apa segala musibah ataupun bala yang berlaku. Sebab ini pun kita tak tahulah apa yang akan terjadi. Jadi itu saja, jangan lupa like, komen dekat bawah dan juga share kepada kawan-kawan. Dan kita jumpa di next video ataupun next analisis. Assalamualaikum, salam sejahtera.